Ini sebagai perajin tahu ini sejak kapan udah Pak memulai usaha ini? Mulai apa usaha tahu ini mungkin semenjak 2016. Oh, 2016. Mulai 2016 itu mulai. Ini usaha sendiri atau bersama siapa? Alhamdulillah usaha sendiri. Sudah berapa karyawan ini? Atau karyawan baru 2. Ya. Berarti untuk menyerap warga lokal ini ya? Ya. Pak, ini bisa diceritain soal ini apa? Tentang kenaikan harga kedelai ini seperti apa? Kalau masalah harga kedelai naik itu sebenarnya sudah lama itu Mas, sudah semenjak awal pandemi 2019-2020 itu sudah mengalami kenaikan terus sampai sekarang 2022. Nah, semenjak pandemi itu awal sampai sekarang itu mengalami kenaikan harga kedelai. Dari berapa sampai ke berapa? Mulai dari harga 7,5 sampai sekarang mencapai 11.500 per kilo. Terus langkah yang dihadapi Mas agar usaha tetap jalan ini seperti apa? Untuk sementara itu kita mengambil langkah mengurangi takaran produksi yang kemarin misalnya 10 kilo kita kerja jadi 7 kilo untuk menafikan apa harga. Berarti mensiasatinya gitu ya. Yang pertama kali pendapatan keuntungan ya. Ya keuntungan minim sekali. Oh, ini cuma istilahnya cuma bertahan gitu ya. Oh, gitu ya. Bukan ya. ini ya, malah ndak untung ya. Cakembok kata. Cakembok ya. Saya suka cakembok. Tapi terus mau kerja apa lagi kan? Oh gitu ya. Ini berarti memang jadi ini ya pekerjaan utama ya. Iya, pekerjaan utama. Walaupun misalnya takaran saya kurangi dari 10 kilo permasaan menjadi 7 kilo itu belum bisa mengembalikan dari awal yang pendapatan untungan. Oh, modal produksi tidak ini ya kembali ya? Belum kembali seperti yang awal. Misalnya 100% menjadi cuma dapat 50% sekarang itu. Bahkan ini malah merugi atau seperti apa? Iya, pendapatan semakin menipis, semakin kecil. Ini turun berapa persentasenya? Sekitar 50%. Wah, iya. Nah ini harapannya sendiri seperti apa? Harapan dari saya, ya untuk pemerintah itu ya, untuk menstabilkan harga kedelai yang seperti semula itu, biar biar kembali ke seperti awal stabil ya. Stabil keuntungannya. Kalau dengan naiknya harga minyak goreng juga ini seperti apa ini? Kalau masalah minyak goreng, kebetulan saya tidak memakai minyak goreng. Oh, gitu. Nah, kalau sampai sejauh ini, Mas, apabila mungkin mogok itu nggak mungkin ya atau gimana? Misalnya kalau gini ya, kalau di kota-kota lain di Surabaya, Semarang itu ada paguyuban, paguyuban pedagang tahu tempe lah misalnya. Itu ada paguyuban, ada musyawarah untuk misalnya mogok produksi. Terus misalnya 3 hari, nanti terus setelah 3 hari produksi semua baru harga bisa dinaikkan. Kalau di Blora belum ada. Paguyubannya tapi kan sudah ada. Belum ada sementara. Ya. Paguyubannya di Blora belum ada. Kalau misalnya lagi selain suka sedikit gitu ya. Pengennya kembali. Ya, kepengennya kembali seperti awal, harga stabil 7.500. Kita untung, ya karyawan untung, lancar lah. Kerja itu lancar gitu. Kalau gini kan istilahnya bertahan. Oke. Untuk produksinya sendiri tiap harinya berapa itu? Berapa kilo? Untuk masalah produksi sebelum mengalami kenaikan harga kedelai itu saya biasanya produksi satu hari itu 1 kintal. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.